Wuih, besar-besar lah ikan dia. Keli. Kono, kono, jatuh, kono, jatuh. Okay, assalamualaikum sahabat geng. Aku hari ni aku ada dekat Taman Tasik Taiping. Tasik ni cantik lah, memang cantik. Dia tasik memang cantik, besar, luas, tempat fasiliti pun semua cukup. Lepas tu dia ada ni permainan bot-bot ni. Lepas tu tempat dia ni terpilih dengan bukit kan, dengan bukit hutan simpan. Tasik ni kalau kata Taiping ni bandar lama tau, bandar lama. Beratus tahun ada pokok-pokok besar-besar. Tapi serius lah, memang korang kalau ke Taiping wajib datang lah. Tempat dia memang cantik. Tadi aku nak naik bot ni tapi bot ni penuh, dah tak ada. Jadi aku tak dapat lah naik. Kau tengok dia naik bot ni. Kat tasik tak ada mancing, ikan ada. So kat sebelah tasik ni ada zoo Taiping. Zoo Taiping untuk night zoo kan. So aku nanti nak masuk zoo tu. Jadi tengok nanti macam mana keadaan, kalau diizinkan.
View dia waktu petang memang cantik lah. Oh, aku tengok ni. Dia punya sampan. Sampan ni dia tak ada enjin, tapi dia kena kayuh sendiri tu. Dia kena kayuh pakai kaki macam kau naik basikal. Aku tengok. Kayuh. So aku tak dapat nak ambil semua dia ni, belah depan dia, tapi belah belakang dia pun ada juga. So belah belakang dia pun ada tempat parking cantik lah, ambil gambar ke apa. Ini belah depan tadi aku tak, masa aku pusing aku terlupa nak ambil gambar. Guys, kau tengok tu. Ha, 1, 2, 3 banyak. Ni dah senja dah ni. Dekat sini dia ada gazebo ni. Kat sini kau boleh, kalau anda kau boleh berkelah. Kau tengok dia orang berkelah ni. Seronok. So kat depan ni pun ada gerai-gerai yang jual. Ada gerai food truck lah, gerai. So kalau nak makan ke nak minum, tak risau. Parking pun okey, luas. Sekiranya ada tambah mainan, kalau anak-anak tak nak main dekat tepi, ajak pergi main tambah mainan. Serius lah, tempat memang cantik lah. Korang yang pergi Taipei ni, korang wajib lah, wajib datang sini. Okay, assalamualaikum, kita jumpa lagi. Tengok guys, pakcik ni balik niaga.